Saudara terkasih, nikmati hadiratnya kali ini dengan tema sukses. Setiap orang di dunia ini ingin sukses, tetapi sayang setelah sukses tidak bahagia. Ada penyanyi, pebisnis, rohaniwan yang bunuh diri ketika namanya sedang meroket. Raja Daud, berbagai kejayaan dan kesuksesan ia peroleh, sehingga ia menjadi raja yang besar dalam zamannya. Namun, ia sangat sadar bahwa kemenangannya datang dari Tuhan. Mazmur 21 ayat 2. Sikap kita pertama, sukses bukan melulu karena kita hebat, tetapi terlebih karena anugerah Tuhan. Dalam rencananya, Tuhan mempercayakan berkat yang lebih kepada kita. Karena itu kita tidak boleh menjadi sombong. Kedua, sukses bukan untuk dinikmati sendiri, melainkan untuk disalurkan kepada sesama. Itulah sukses sekaligus bahagia. Saya, Slamet Prianto, nikmati hadiratnya. Tuhan memberkati kita. Amin.